Saya paling nanti ketinggalan parkir. Ya pastinya saya harapkan semuanya teman-teman banker ya, untuk di mana? Tinggal di depan semua banker, saya nggak kelihatan. Nah, saat kita masih di Indonesia Raya, kita tetap selalu. Yeah.
Facebook. Untuk yang bisa nyanyi, yuk kita nyanyi bersama. Semuanya sebagai generasi muda menjadi tanggung jawab yang sangat berat dan tugas kita Da da da.
Thank you.
biasa. Negara cuma.
Mana lagi? Tenaga bis bis. Terima kasih. Dan juga ucapan terima kasih buat keluarga besar dari aparat desa Cigabung yang sudah mengizinkan kami. Ya, khusus saya pengen tahu nih Mas, penasaran juga ini sanggar Layung Sari, oh ya. Layung Sari itu namanya Desa Gadingan loh ya. Desa Gadingan ini berdiri udah berapa lama Mas? Sudah berapa tahun sih? Berdiri dari tahun 2010. 2010. Ya. Berarti ini udah dari naik generasi ke generasi banyak sekarang banyak. Ya, ini melestarikan seni budaya daerah. Budaya yang hampir punah. Dengan adanya keluarga besar Layung Sari, alhamdulillah seni tradisional Sindren mampu bangkit kembali. Mudah-mudahan jadi acuan dan semangat buat kaula muda yang pastinya. Karena saya juga salah satu orang yang pernah kesana dan pernah merasai bawa balik di Melayu ya. Karena menurut ibu juga sekarang itu karya seni Sindren drama itu agak sedikit tergigis karena tadi. Karena mungkin hal yang utama adalah karena memang regenerasi mungkin yang agak sebelum terpahami ya, ya. Mudah-mudahan dengan adanya sanggar Layung Sari ini selalu menjaga karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang gak pernah lupa akan budaya lokal. Begitu kira-kira ya. Oke, udah ready, Pak? Udah ready, Pak. Siap? Ya, nanti. Ya. Ya, ini adalah kesenian era ya sebelum kemerdekaan Indonesia. Ini adalah menggambarkan di saat-saat Pulau Jawa dalam genggaman Belanda atau Jepang selama 350 tahun dalam kesatuan, 3,5 tahun ditambah dengan Jepang 3,5 tahun penderitaan masyarakat Jawa dari ibarat di zaman kegelapan, di zaman penderitaan dengan munculnya ini menggambarkan sebenarnya tadinya di Banda akhirnya bisa keluar lepas dari Banda tadi berarti menggambarkan selama masyarakat Jawa dibelenggu oleh orang-orang Belanda dan Jepang mampu bangkit kembali. Jadi ini adalah menggambarkan era kebangkitan. Era kebangkitan. Jadi kalau Sindren itu asli lah ya, asli budaya Indramayu, asli lah ya. Indramayu. Wah, luar biasa. Semuanya dong buat Sindren dari Gadingan. Sanggar Indramayu. Bisa mana Sanggar Indramayu? Oke, siap. Sudah? Siap? Ada untuk ibu bos bang kasih semangat buat kesenian tradisional Layung Sari. Ready bang? Sudah siap. Baik, selamat siang menjelang sore. Selengger Indramayu. Baik kali ini dari Sanggar Layung Sari akan menampilkan tembang yang pertama, tembang tradisional, tembang-tembang yang cukup lama sekali. Mudah-mudahan dengan adanya Layung Sari mampu bangkit kembali. Tembang yang pertama silakan anda dengarkan. Lewat tembang Gadis Indramayu. Oh,
seluruh pendamping yang sudah selalu digunakan sama kita selesai. Semua perwakilan ranting yang ada di Indramayu ini untuk naik
di sini biar ikut seremoni. Cuman mungkin koordinatornya kurang siap. Mohon maaf. Atau mungkin ada teman-teman yang mau cabin buat MC, silakan dong. Ayo dong, lanjut dong. Gimana? Dari mana? Dari Lampung. Oh, luar biasa. Terima kasih. Brother dari Lampung. Iya, mau ngucapin ke atas aja dong. Dari sini aja. Gak apa. Terima kasih banyak. Iya, buat yang mau ngucapin semua teman-teman nanti yang ada di Dramayu. Apa mau saya panggil satu-satu? Ya, apatunya terlumayan waktu. Kita welcome aja. Itu dari mana tadi? Purbalingga, thank you, Brother Purbalingga. Iya, sudah hadir di sini. Terima kasih buat untuk acara Amit Terlaksana, masih banyak ya Pak? Oh iya, masih Pak. Ini ketua acara kan sekarang. Ya Allah. Ayo, mau dipanggil satu-satu enggak? Coba dari Lelea. Atau mau kita panggil dari wilayah barat? Ada Supra, Patrol, Bubo, Eretang, Parean, Kandang Aurin, Tuliskan Sinok, Gabus, ada Anjatan, Hargelis, Lamuk, Gantar, terus mana lagi? Lele, Kosarang, Trisi, Cibubur, Kedokan Bunder, apa lagi? Ya pokoknya terima kasih banyak. Mungkin kita gak bisa panggil satu-satu perwakilan dari setiap ranting karena berhubung waktunya yang udah mepet. Mungkin kita lanjut ke session party aja ya. Kita pasti udah nungguin, kalian udah nungguin Eko kan? Reaksi ingin menggetarkan SC lagi katanya. Wow, gurih ya. Udah mungkin seperti itu aja. Kalau terima kasih buat semuanya yang sudah ikut gotong royong mensukseskan acara pada hari ini. Oke, thank you. Salam peace buat Cyber Indonesia. Oke. Berani undang. Ada yang rusuh ya? Gak boleh sayang ya. Karena kita kan di sini sampai ngomong kita. Yeah.
Mati, tetap ada. Mati sih.